Sebuah pabrik gula Jawa di Dusun Karanglo, Desa Tales, Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri hangus terbakar pada Kamis 16 Maret 2023. Penyebab kebakaran pabrik gula milik Sutrisno berusia 55 tahun tersebut masih belum diketahui dengan pasti. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kapolsek Ngadiluih, AKP Iwan Setio Budi pada Jumat 17 Maret 2023. Menurutnya penyebab kebakaran pabrik gula yang sudah lama beroperasi ini masih dalam proses penyelidikan. AKP Iwan menuturkan, kebakaran pabrik gula di Ngadiluih ini pertama kali diketahui oleh salah seorang karyawan bernama Giono berusia 38 tahun. Giono yang juga merupakan warga setempat mengaku, melihat ada kobaran api yang besar dari arah timur pabrik. AKP Iwan melanjutkan, karena melihat gudang tempat penyimpanan ampas tebu terbakar, saksi berteriak memberitahu karyawan lainnya. Saksi bersama karyawan lainnya kemudian berusaha memadamkan api di gudang tersebut dengan peralatan seadanya. Kapolsek Ngadiluih menyampaikan, api yang semakin besar membuat para karyawan kewalahan memadamkan kebakaran tersebut. Namun untungnya, 5 unit mobil pemadam kebakaran segera tiba di lokasi untuk memadamkan kobaran api itu. Meski tak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran tersebut, namun pemilik pabrik gula Jawa mengalami kerugian sebesar 100 juta rupiah.